Assalamualaikum. Jadi materi di master sampai dengan instruktur, materi tambahannya itu ada Latuni ya, atau yang kita kenal tentang mentala tenaga dalam. Yang materi yang kedua tentang mediumisasi. Kembali lagi sebelum saya jelaskan, saya praktekkan mediumisasi maupun Latuni itu konsepnya sama. Kenapa kita beri kelas seperti ini? Karena biar teman-teman, bapak-bapak, biar jadi orang itu yang nggak gumunan, nggak mudah untuk terkesima terhadap sesuatu tampilan di video manapun atau tampilan siapapun. Karena konsep yang disampaikan Mas Roni tadi, ketika kita mudah kagum terhadap seseorang, kita akan mudah di dalam kutip dibohongi atau mudah dipengaruhi orang lain. Kita belajar seperti ini, kita tidak mengajarkan untuk cari dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Tapi fenomena-fenomena mistik itu ada, kita bisa memilah-milah, kita bisa membagi, oh ini yang logis, oh ini yang di luar nalar kita. Tetap kita akuin, terutama untuk orang muslim, kita harus percaya hal-hal yang gaib ya. Tapi kita dengan kita belajar hipnosis, kita sekarang harus jadi orang yang tidak mudah gumunan kalau orang Jawa bilang. Ya, ya langsung saja. Di antara bapak-bapak yang di depan, sudah ada yang pernah belajar ilmu-ilmu supranatural, spiritual, ilmu-ilmu kerennya udah pernah, Mas? Tarik nafas lagi, buang nafas lagi, Pak Edi relax, santai Pak ya. Kayaknya energinya besar sekali Pak ya. Ada, ini aku udah musuh tak masukin aja. Apa-apa. Oke, Pak Edi ikutin Pak Edi ya. Assalamualaikum.